Alhamdulillah, kami kumpulan Inteam bersyukur kerana dipilih untuk bersama-sama kerjasama dengan Naurah Care, dan kita melalui Inteam Marketing adalah pengedar eksklusif untuk kitab Bacalah Iqra ni. So kita harapkan misi wakaf untuk buku Iqra ni dapat diperluaskan, dan insyaAllah terima kasih atas sokongan semua. Untuk Inteam pula, kita akan terbit dengan sebuah single bersama dengan Sam daripada Bang Face bertajuk Mencari Sinar. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan kepada kumpulan Inteam selama ni. Doakan kami dapat teruskan perjuangan, insyaAllah. Moga-moga kita banyakkan membaca Al-Quran dan kita bantu orang lain juga untuk mendalami Al-Quran, khususnya saudara-saudara kita yang berada di Kemboja, di Myanmar, Vietnam, di Sabah, ya. Jadi kita bantu mereka dengan menginfakkan buku Bacalah ini supaya lebih ramai lagi yang boleh membaca Al-Quran. Pertama, kami sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat melancarkan program yang sangat bermakna pada kami, kerana misi ini dah lama kami terpendamkan kerana COVID, dan Alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak daripada Naurah Care, daripada Inteam, daripada pian DJ Aikim, dan juga semua NGO-NGO dan wartawan-wartawan yang terlibat dalam menjayakan misi wakaf buku Bacalah ini. Misi wakaf ini kita mencari jalan untuk meramaikan lagi Muslim kita yang masih ramai yang tak reti nak mengajar Quran. Jadi inilah kaedahnya dengan kita membuat buku begini, walaupun buku yang bukan berkonsepkan kanak-kanak. Sebab orang dewasa kadang-kadang dia segan nak beli buku Iqra biasa, kerana buku Iqra tu biasa tu macam buku Iqra kanak-kanak. Jadi kita cuba universal kan cover buku itu supaya memudahkan semua pihak untuk mendapatkannya dan dapat mempelajarinya dan dapat membaca Al-Quran Al-Karim. Kerana dengan membaca Al-Quran sahajalah kita dapat menguatkan iman kita dan juga mendapat ketenangan di dalam kehidupan kita seharian. Dan hasil daripada keuntungan jualan dalam misi wakaf buku Bacalah ni, kita akan cetakkan sebanyak 5,000 naskah buku yang sama, buku Bacalah Iqra, untuk kita sumbangkan kepada minoriti Islam di Kemboja. Kita cuba usahakan dapatkan target itu sebanyak 5,000 naskah, yang mana satu naskah kita anggarkan kos kita dalam RM10 untuk kita cetak, untuk kita postkan dan juga untuk kita serahkan kepada tim kita di sana, dan untuk mereka serahkan kepada keseluruh pelosok Kemboja di perkampungan minoriti Islam di sana. Bila agaknya pemberian tu boleh sampai ke Kemboja tu? Tempoh cetak mungkin dalam 2-3 minggu. Selepas tu kita akan terus postkan ke Kemboja. Sekiranya berlaku COVID reda dan kita boleh terbang ke Kemboja, insyaAllah kita akan turun untuk kita terbang ke Kemboja bersama dengan tim. Dan juga kalau sekiranya Inteam mempunyai kelapangan, kita akan turun bersama dengan Inteam untuk kita menguatkan lagi misi ini supaya sampai ke sasaran, insyaAllah. Pembelian boleh mulai online ataupun mulai offline. Online kita ada Inteam Shopee. Offline kita sama ada boleh berhubung dengan kita 016-567-5350. Kalau order banyak, kita boleh hantar ke lokasi. Kalau order sikit, boleh sama ada datang ke pejabat kita di Desa Pandan ataupun kita kampuskan. Pengeluaran yang pertama ni kita keluarkan 3,000 naskah. Pertubuhan Sayang Quran dah order dengan kita 10,000 naskah. Okey, untuk diedarkan di perkampungan Islam di Sabah. Atas dasar mesti digerakkan misi pembelajaran Al-Quran. Kita boleh wakaf ke atas nama ibu ayah kita, adik-beradik semua kan? Kita boleh wakaf, sama ada wakaf beli nak pakai sendiri ataupun beli untuk serahkan kepada Naurah Care untuk kita mewakafkan kepada mana lokasi, atau beli, ambil dan wakafkan kepada mana-mana lokasi. Itu terpulang kepada individu-individu penyumbang lah. Dan boleh niatkan wakaf tu untuk keluarga, ibu tersayang, ayah tersayang, keluarga tersayang dan sebagainya, untuk sampai pahala itu kepada mereka, kerana itulah saham jariah yang kita boleh sampaikan pahala kepada mereka.